Selangor mulakan perlawanan dengan agresif pada babak pertama di mana mereka terus mencari ruang untuk menjaringkan gol. Usaha mendatangkan hasil, Selangor berjaya menjaringkan gol menerusi Muhammad Khairil Muhammad Zain pada minit ke-20. Perak cuba menyamakan jaringan namun gagal apabila Selangor berjaya menghalang setiap percubaan. Pada minit ke-78, Perak sekali lagi dikecewakan apabila ketua pasukan Selangor, Pengiran Muhammad Ilham AJ Jumaat, berjaya menghasilkan gol kedua dan keputusan kekal sama hingga whistle penamat. Alhamdulillah, it's a very good start for our team in the very first game against Perak. Actually, when I said in the last interview that we don't know the strength and weaknesses of Perak and they give us a good fight today. But alhamdulillah, we managed to score a goal in the first half and late in the second. Firstly, kita first game kita kalah, jadi nak tak nak second game ni dan third game ni kita kena menang lah, bertemu dengan Kuala Lumpur ni. Apa cara pun kita kena menang dengan Kuala Lumpur dulu, baru kita boleh cerita dengan Negeri Sembilan lah. Performance pemain-pemain saya, first half tadi agak gugup di awal permainan. Kita tengok ada hampir ke minit ke-25 masih tak dapat settle down. Tapi alhamdulillah selepas tu budak mula bermain dengan baiklah, lancar. Dan saya kira kita cuba berubah sikit strategi. Saya cuba press dari atas, high pressing. Okey, dan ini adalah keputusan selain pada kemenangan Selangor ke atas Perak. Wilayah Persekutuan juga mencatat kemenangan tipis ke atas Negeri Sembilan, sementara Sarawak menang 2-1 ke atas Melaka. Pastinya sekarang ini kita bersama dengan kapten yang tersenyum selepas mencatatkan kemenangan pertama, iaitu Pengiran Muhammad Ilham. Terlebih dahulu, tahniah Pengiran Ilham pemboleh. Anda juga menjaringkan gol yang kedua untuk pasukan Selangor. Jadi mungkin apa yang boleh dikatakan sebagai kapten dan juga beraksi sepenuhnya aksi pertama pembuka tirai untuk Selangor? Okay, bismillah, alhamdulillah. Pertama sekali saya syukur kerana hasil titik usaha kami memperolehi kemenangan hari ini dengan 2-0. Dan saya berasa gembira dan bangga kepada semua pasukan saya yang memberi 100%, bukan saja di dalam padang, yang di luar padang pun memberi sokongan yang amat baik bagi saya. And yeah, sebab saya bangga dan gembira dengan diorang sebab kami ini bergabung daripada tim Presiden Selangor, Belia Selangor dan Selangor 2 dalam masa 2 minggu saja, dan chemistry kami tu agak kurang, tapi kami cuba secepat mungkin untuk dapatkan keserasian. Alhamdulillah, for the first game we did well and yeah, very good lah kami, saya rasa kami tunjuk untuk hari ini. Okey, bagus. Tapi kan antara walaupun menang, tapi ada tak area-area lain yang perlu diperkuatkan menjelang pertemuan seterusnya? Sebab sasaran Selangor adalah ke final kan, Pengiran? Ya, betul. Siapa yang tak mahu final dalam bola sepak ni? Semua orang nak merasai kejuaraan, semua orang nak merasai champion tu. Tapi benda tu bagi kami bukanlah satu tekanan untuk kami nak ke final, bukan. Benda tu bagi kami adalah suatu peluang yang siapa yang betul-betul nak, dia akan usaha sampai dapat. Okay. Baik, tadi okey. Ada lagi? Sila sambung. Sambung Pengiran. Okey, pasal apa? Tak apa, saya tanya pula. Soalan seterusnya. Yang perlu dipertingkatkan. Bagi saya bercakap dulu boleh? Boleh. Itu yang kita nak. Yang perlu diperbaiki and yang perlu ditambah baik tu, macam saya cakap tadi lah, keserasian and communication is the key in the team. If you good in individual, you cannot play for win in the you cannot win to the game because bola sepak bukan main satu orang, bola sepak main untuk semua. So communication and keserasian dalam tim itu penting. So apa yang kami perlu perbaiki sekarang yang paling penting ialah keserasian dan communication lah. Baik, Pengiran, saya suka karakter awak. Karakter kapten tu memang ada sebagaimana anda jelaskan, tapi mungkin anda boleh kongsikan juga ialah bila kita cakap kapten ni bukan mudah kan. Tapi bagaimana anda communicate how to nak handle dengan tim untuk melakukan kemenangan? Mungkin boleh share perkara tu? Okay.
dalam pasukan saya sebenarnya bukan saya seorang yang kapten. Sebenarnya dalam pasukan bola sepak seharusnya semua pemain perlu menjadi kapten dan perlu menjadi leader. Sebab kita perlukan semua orang untuk bersuara, tegur satu sama lain. And ya, kalau seorang je memang tak dapat bawa lah. Kalau semua, insyaAllah tim tu boleh pergi maju. Sebab bila bercakap, bila berkomunikasi, itu adalah salah satu cara untuk kita faham kawan kita dan mengeratkan silaturahim antara kita lah. Itu salah satu kunci untuk kita membina satu pasukan yang kuat. Respectlah mindset you, Pengiran. I macam bersembang dengan seorang dewasa. Macam very, very good answer. Okey, lepas ni Selangor akan berdepan dengan Negeri Sembilan kan, Pengiran. Apa mungkin yang perlu diawasi tentang pasukan Negeri Sembilan ni? Tentang Negeri Sembilan, kami tahu macam mana orang bermain, maybe. Sebab kami pernah jumpa orang dekat Piala Presiden, Piala Belia. So, nothing we want to scared. Tak ada apa-apa yang kami perlu takutkan. Apa yang kami perlu buat sekarang, just jangan selesa, keep focus. And yang terpenting sekali ialah recovery selepas game tadi. Sebab kami punya game bukannya satu bulan, satu game, satu minggu, satu game. Tak, dia selang sehari, selang sehari. So, what is important untuk game next is recovery lah yang paling penting. So, if you recovery dengan baik, you akan dapat permainan yang lebih baik daripada tim yang lain. Pengiran, disebabkan saya suka karakter awak dengan penjelasan yang awak kongsikan hari ini, saya nak bagi peluang. Mungkin apa yang anda nak harapkan dari peminat, walaupun kita tahu inilah mereka boleh hadir ke venue untuk menyokong pasukan Selangor. Mungkin apa yang harapkan dari peminat untuk pasukan Selangor? Okay, first of all, saya berterima kasih banyak sesiapa yang datang ke stadium untuk menyokong kami tadi. Saya respect masa, tenaga dan pengorbanan kamu untuk datang ke stadium. Saya harapkan dan saya minta doa dan sokongan semua penyokong Selangor untuk terus sokong kami, kalah atau menang. Kami tahu apa yang kamu harapkan, apa yang rakyat harapkan untuk Selangor ni champion. Jangan risau, saya apa yang saya cakap tadi, setiap pemain bola sepak, dia tak akan menerima kekalahan itu dengan seadanya. Dia akan fight until dia champion. Oh, sendilah. Terbaik. Pengiran awak ni mesti ramai peminat kan? Tapi tak apa. Untuk maklumat anda tambah seorang lagi peminat itu saya. Saya jenis... Oh, ada lagi? Boleh, terima kasih. Dua-dua, campur saya. Saya jenis suka bercakap. Saya nak semua orang dengar saya cakap. Oh, itu karakter kapten. Itu karakter kapten. Leadership, yep. Leadership. Lain betul. Kali, lain kali kalau nak interview cari saya ya. Ya, okey boleh. Apapun terima kasih Pengira dan Gula untuk pasukan Selangor. Perjalanan yang masih jauh. Terima kasih. Okey. Oh, sukalah mindset menarik. Dia. Yeah, biar saya bercakap dulu katanya. Okay. Sekarang bagus. Biar saya pula yang bercakap. Baik. Update untuk hari yang kedua. Untuk sukan bola sepak di Pentas Sukma, esok akan berlangsung dua perlawanan berbilangkan empat pasukan ini. Semuanya berlangsung pada 4:15 petang di stadium yang berbeza, iaitu Terengganu menentang Sabah di Stadium UKM. Manakala di Stadium Uniten membabitkan Perlis bertemu Kedah. Tim awak kan? Ya. Yeah.